doanya, nah ini doa nih yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa mengangkat kesusahan. Aywa, ini doa yang dinamakan doaul karbi, doa untuk mengangkat kesusahan. Kita pun susah, ya kan? Macam-macam kesusahan kita hadapi. kesusahan ini menimbulkan pelbagai macam reaksi, positif dan negatif. Ada yang macam nak gila, macam stres, ada yang pikir nak bunuh diri, ada yang macam-macam. Sebelum berpikir dengan pikiran yang negatif sebagai seorang muslim dan mu'min atau sebagai manusia yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, akan meyakini bahwasanya putus asa bukan sifat manusiawi. Karena antara putus asa dan juga berharap, dua sifat ini secara natural, secara fitrah akan menerima sifat harapan dan menolak sifat putus asa. Karena putus asa itu menyiksa kepada diri sendiri, sementara harapan menghibur kepada diri sendiri. Ini secara fitrah. Sebagai seorang muslim dan mukmin yang berkeyakinan ada Tuhan yang mampu berbuat segala-galanya, amat naif kalau ada seorang muslim dan mu'min berpikir shortcut kalau berhadapan dengan masalah. Coba bayangkan atau fikirkan, untuk apa Allah bagi iman kepada kita kalau bukan kita wajib menghargai iman itu dengan ketergantungan kepada Allah justru di saat-saat yang genting dan berhadapan dengan situasi yang sangat mencabar. Kalau tadi saya katakan jom kita campaign doa sendiri-sendiri, seorang-seorang kita doa, di antara doanya, ini doa nih yang diajarkan oleh Nabi SAW, doa mengangkat kesusahan. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Baca waktu malam, baca selepas salat, mengharap agar supaya benda ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah, mungkin salah seorang daripada kita menjadi orang yang paling cepat doanya mustajab. Innallaha khabba'a thalath fi thalath, kata dalam asar, Allah itu simpan tiga pada tiga. Allah simpan ridha pada taat, Allah simpan murka pada maksiat. Jadi jangan sembarang menganggap kecil maksiat, mungkin di situ Allah murka. Jangan menganggap remeh kepada perbuatan taat, mungkin di situ Allah ridha. Dan yang terakhir, wasirrallahu fi khalqih, Allah simpan rahasianya pada makhluknya. Mungkin nampak orang biasa, tapi ini orang mustajab doa. Siapa tahu?